guys, welcome back to my channel. I'm Mel. Di video kali ini aku bakal bikin Meltan Mastek 4. Di sini tuh cuma ada 3 paket. Sebenarnya aku pengen ngumpulin kayak 5 or 6 or 4. Tapi aku enggak sabar, jadi ya enggak apa-apa dong, aku langsung aja. Kayak aku enggak sabar dan ya, let's get started dari paket yang paling kecil. So, ini tuh ini yang pertama ada dari enggak ada tulisan dari siapa, cuman yang foto ini kayak paket trade sekaligus fan mail. Yang paket trade-nya udah aku ambil dan yang fan mail-nya belum aku lihat. Aku bakal buka. Dia cuma tulis, sorry aku kasih fan mail dikit. It's totally fine. Kamu cuma kasih surat doang juga boleh. So, pertama aku dapet ini. Ini tuh kayak cawa Italian bread gitu, cuman ini kayak replikanya. Dan ini ada coconut flavoring-nya. Ini agak slow. Ini dia soft. Thank you. Next, aku dapat buku gitu. Kayak notes gitu. Thank you banget. Aku kayak suka banget sama ini. Thank you ya udah ngirim. Next, aku dapat ini kayak ada crispy packaging. Thank you. Aku dapat ini. Apa ini? So ini for Melana Gotania. So ada tulisan spam by mail sama IG aku. Spam by mail, Melana Gotania, squishy. Dan ada tulisan thanksnya tapi nggak gitu kelihatan di sini. Thank you, cute. Aku bakal simpen ini. Terus ada penghapus. Thank you ya, baru lagi bisa aku pakai buat UN. Terus ini ada kata-katanya bukat lahir. So aku gak tahu ini siapa, soalnya kita buka. Aku udah ada gunting. Oh ini apa? Kayaknya slime. Iya, kayaknya ini slime. Aku dikasih Shopkins. Oh my god, aku belum pernah punya Shopkins sebelumnya. Ini Shopkins, aku gak tau ini namanya Shopkins yang apa namanya, but this is super cute, thank you banget. Aku gak tau ini dari siapa, kalau gak salah sih dari Nur Afnan, karena kan dia cerita sama aku, jadi aku tahu. Dari Banjarmasin kalau gak salah. Oh my god, this is so cute guys, sorry gak fokus. Ya begitu, ini cute banget. Kalo kalian tau ini namanya apa, komen dan bilang ya guys. Kayak ada bisa buat pensil gitu. So aku kayak dapet ininya. Kayak basketnya gitu. Thank you Nur Afnan. Chill. Ini sebenarnya gede lumayan. Dan ini tulisannya MS. Dan aku mau buka. So pasti jadinya udah aku buka. Dan disini tuh ada kayak stiker gitu I think. Jadi aku mau cabut. Ini YouTube. Thank you, aku bakal pakai nanti ya. Bakal aku tambahin di background maybe. Thank you. Terus ini ada tulisan MS. Aku gak tahu kenapa ada tulis MS. But still thank you so much. So ini dia. Ada juga kayak tulisan MS gede-gede gitu di depan. So let's get opening this package. Aku penasaran banget. Oh, I think MS itu my shops. Dan ini tumpah. Ini tumpah. But I kan tapi aku enggak review ya soalnya tumpah. Maybe kalau kayaknya sih yang pink yang tumpah kayak pecah gitu cupnya. Nanti kalau udah aku bersihin aku bakal mainin di spam akun aku yaitu at spam by mail. Kayak ini. Teman lagi. Nih. At spam by mail. Cek di sana ya, nanti aku review. Terus next aku dapat ini apa? Buku ini nih. Terus aku dapat yang kuning sama sepatunya. Thank you ya kalau misalnya aku bisa main aku bakal mainin nanti. Terus tadi dia juga kasih aku ini ada di sini. Ini kayak jepitan gitu. Ada jepitan yang ini.
Terus ada ini. Ini cute banget. Sama ada ini. Thank you. Next, sisi masih ada di sini di paketnya sama ini. Aku dikasih squishy. Aku suka banget sama squishy. Dapatnya ice cream. Ice cream agak hard, cuman lucu. Next, aku dapat yang pita. Ini ada yang gede banget pitanya. Ini yang... ini dia buat tag-nya sendiri, jadi cute banget. Thank you. Dan terakhir dan udah mau habis waktunya, jadi langsung kita buka. Ini dari Wonder X Time. Nih, yang gede banget. Oke, kayak ada jatuh gitu. So aku mau buka, ini gede banget. So ini ada satu satunya dan aku mau buka. Saya nggak bisa keluar karena ada barang yang goyang-goyang itu. By the way, kalau kalian mau, you know what MC? So pertama aku mau cari surat dulu. Hah? Dia nggak kasih surat? Serius guys? Ini nggak ada suratnya? Apa ini ada? Aku dapat pancake yang squishy pancake. Ini dari dia. Ini cute banget. Terus aku dapat slime. Aku bakal review di @slimeymail, just so go check di IG. Terus aku dapat Hello Kitty waffle. Ini agak slow. Terus ini tuh dari Wonder X Slime. Dapat ini. Terus aku dapat slime lagi. Abis itu aku dapat ini. Go check di Instagram ya, @wonderxslime. Nanti aku bakal tulis di sini, I think. Terus ada ini lagi, ada yang mini roti loaf. Terus ada tofu dan ini ada tofu squishy gitu. Terus ada ini mini candy turtle. Dia soft banget. Terus ada mini panda bun. Yang terakhir ada ini kayak mini cake roll gitu. Dan udah gak ada suratnya, gak ada apa-apanya. Jadi kalau misalnya kalian merasa yang ngirim ini, please comment down below kenapa ini ada suratnya atau enggak. Hey guys, jadi ini tuh ada paket lagi. Aku baru aja dapat, jadi aku sengaja masukin ke Mathmastic 4 karena aku nggak ada karena aku penasaran banget. Dan itu aku dapat barusan di hari yang sama, tapi malamnya gitu. Ini tuh dari Michelle. Gitu. Nah, sekarang aku mau buka. Aku udah siapin gunting. Ini promisial. Saya merasa luar biasa pas terus saya bagus. Saya buka, jadi aku sana mau bikin buka. Coba. Okay. Oh my god. Jadi ini ada suratnya. Ini aku bakal baca. Hai, nama aku Michelle. Oh, ini pertama kali aku kirim yang tanggal kak. Yay, dari kakak cantik banget, makasih. Bila juga bagus-bagus, pada kakak itu. Ya, best kali ya, sampai kakak udah mulai aku rimu. Udah mau, ya, jumpa lagi. Thank you guys. Semoga udah sampai 100 kilo lebih makan. Amin, amin. Terus yang kasih itu gak banyak, mungkin udah ada gitu, gak terima kasih ya. Gak apa-apa, aku terima apa aja yang kamu kirim. Saya juga yang kalau tulisannya jelek, kakak gak bisa. Ya ampun, ini bagus banget. Ini lebih bagus daripada tulisan aku. Jadi kalau shopnya, di follow ya guys, all shopnya. Nanti mau aku follow. So pertama aku dapat squishy. Terus next aku dapat IMAX. Ini bakal aku coba pake. Terus aku dapat kayak packaging clear gitu, ini gede banget. Wah, bisa buat squishy aku, thank you.
Terus ini ada dua kotak lagi. Nah, yang ini sama yang ini. Aku bakal buka yang kecil dulu. So, ya pakai gunting. Ini lem terus sama pulpen. Aku bakal pakai ya. Sama ini juga ada kotak pensil yang lucu banget. Oke. Terus next ini yang gede aku bakal buka. Udah itu doang di sini. Tinggal yang gede ini aku penasaran banget ini isinya apa. Di double lagi, aku bakal tunjukin pas sudah kemudian. Itu ini kayak tebel banget gitu plastiknya. I think something slime. Biar dia gak tumpah gitu. Oh my god, this is hard. Jangan bilang ada kardusnya lagi. Wait ya. Sorry kalau boring karena ya emang gitu. Oh my god. So, oh my god, oh my god, oh my god guys, oh my god guys. So, aku dapat ini squishy panda yang udah gak ada kupingnya, but totally fine. Karena aku nerima semua squishy dari kalian, or like jarang, or not doang aku terima. Terus tuh ada boneka. Lucu. Lucu. Dapat ini, donat. Donat squishy, aku buat coba fokusin dulu. Coba ke ini. Terus next ada ini. Ini chow cream. Ini udah aku buka. Aku mau coba squish di luar plastiknya. Oh my god, ini soft banget. Ini lagi dulu tuh aku pengen banget beli ini, cuman kayak nggak pernah nggak sampean. Karena aku lebih beli squish yang lain. Oh, ini udah nggak gitu slow, but aku kayak pengen banget dari dulu ini. Dan dia soft banget. Ini yang bikin aku kaget. Dulu aku pengen, aku kayak pernah pingin gitu beli ini. Dan sekarang aku dapet ini. Ini itu by Lucio. Lucio Squish. Smellnya enak. Kayak cat gitu, tapi gak enak sih. Aku langsung pinginnya yang ini tuh yang coffee di end. Cuman, ya I still love this because ini bentuknya sama. Aku dikasih, apa ini? Mangosteen by Swing. Aku gak tau namanya apa. But thank you so much, aku ini kayak new gitu. Dan thank you, ini kayak masih baru banget. Thank you ya. Okay, that's all guys. So thank you banget Michelle yang udah mau kasih aku fan. Give this video big thumbs up. Dan kalau kalian pengen ngirim fan mail ke aku, bisa aja langsung DM Instagram aku @spammymail atau @melanagotania. Dan aku terima kalau kalian mau ngirim surat pun boleh, apapun kalian mau ngirim apapun boleh, yang penting jangan yang berbahaya. So don't forget to subscribe to my channel kalau kalian mau tahu kapan aja aku upload video. By the way, for your information, aku upload video itu setiap 3 hari sekali, jadi kalian bisa tungguin video aku setiap 3 hari sekali. Dan ya, bye bye, see you next.